Kembara Bakti Ilmiah Syariah 2003 atau nama singkatannya Kembar 03 yang dianjurkan oleh Mahasiswa Jabatan Syariah Semester 4 Sesi 2002-2003, yang mana program ini memakan masa selama 5 hari. Ia disasarkan kepada Mahasiswa Jabatan Syariah khususnya dan terbuka kepada jabatan-jabatan lain. Peserta Kembar 03 terdiri daripada Muslimin seramai 26 orang dan juga Muslimat seramai 20 orang. Ia termasuk seorang pensyarah pengiring iaitu Ustaz Muhammad bin Mat Yusuf. Lokasi pertama yang disasarkan ialah Sekolah Agama An-Nuriyah, Melaka, untuk program motivasi selama 3 hari. Dan pada hari yang seterusnya, kami mengadakan lawatan ke beberapa lokasi di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur sebelum pulang ke Kelantan. Sekarang rombongan kami berada di kawasan rehat di Merapuh, Pahang. Semasa kami menjamu selera, kebanyakan daripada peserta rombongan terkejut dengan harga makanan di situ. InsyaAllah, untuk masa yang akan datang, kami akan lebih berhati-hati untuk memilih kawasan rehat. Jam 5 petang, rombongan kami berhenti untuk solat jamak takhir, zuhur dan asar berjemaah di sebuah masjid yang terletak di Pekan Rauk, Pahang. Jam 11 malam, rombongan kami tiba di lokasi pertama kami iaitu Madrasah An-Nuriyah Ad-Diniyah Sungai Udang, Melaka. Marilah bermusafir, laksanakan.
Selepas kami makan malam, kami mendengar taklimat ringkas daripada pengarah program. Keesokan harinya, kami mendengar taklimat umum daripada pengarah bagi pihak sekolah, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadlullah bin Haji Abdul Wahid. Dikatakan oleh Fadhil Ustaz Abdul Wahid bin Haji Abdul Wahid, selaku pengurusi Denmark, lembaga pusat merasa dia berangkat nasir madrasah. Akan dihadiri oleh pemimpin besar, satu ketua pemimpin madrasah,
Hadis Salih bin Yusuf. Khalid bin Yusuf. Dan timbalan dunia dia Ustaz Muhammad Nur bin Umar. Dan kadang saya sendiri bagi anak raja Muhammad Abdullah bin Haji Abdul Wahid. Dan lagi berkaitan dengan ini, saya rasa saya minta ada pertanyaan ke Pak minta balas tak? Minta kembali dari saya. Dan itu selepas problem kita tadi hari ini pagi pada pihak umrah kami dan itu berlepas untuk membuatkan ke dalam minat Majlis Perasmian bermula jam 9 pagi yang dirasmikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Jaliluddin bin Haji Abdul Wahid merangkap Nazir Madrasah. Lalu timbalan pengarah program Pembalan Bakti Masyarakat yang berikutnya. Lalu seterusnya Majlis menjemput persilakan yang besar Al-Fadhil Ustaz Fadzullah bin Wahid untuk ucapan dan penerangan tentang sekolah mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dan kemudian saudara Ustadz Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Jalaluddin bin Haji Abdul Wahid selaku pengurusi lembaga Jemaah Madrasah Nuriyah merangkap Nazir Madrasah. Saudara pengarah majlis khusus pada pagi ini dan timbalan pengarah khususnya kepada usia serta daripada kias putera baru dan juga kepada putera dan putri khususnya kepada peserta-peserta anak-anak kita daripada Madrasah Nuriyah ini ya. Jadi saya fizikal sekolah pun itu menghadapi musibah atau asabah iaitu kebakaran yang begitu besar sehingga kan menjejas infrastruktur bangunan tersebut dan almarhum telah mendirikan dengan ada daya usaha daripada kakitangan peringkat atasan dan peringkat sekolah dan juga peringkat pelajar kita mencapai tahap semaksimumnya bagi mencapai kecemerlangan pendidikan dan pembelajaran. Pelajar yang belajar di sekolah ini iaitu seramai hampir 500 terdiri daripada 3 bahagian iaitu PASTI, Sekolah Ibtidaiyah, Sekolah Rendah dan Sekolah Sanawiyah Menengah. Yang mana kita sedia maklum sekolah ini kita pada asasnya diasaskan oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid iaitu untuk memelihara, menjaga, mendidik anak-anak yatim dan miskin. Jadi sekolah ini juga merupakan tempat untuk kita mendidik, membantu anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa atau ibu dan bapa bagi memenuhkan hasrat pendidikan dan juga pendidikan Islamiah pada anak-anak kita. Dan sekolah kita mempunyai beberapa bangunan-bangunan yang didirikan yang diusahakan dari awal hingga akhir dengan bantuan oleh masyarakat Islam setempat dan juga seluruh Malaysia. Alhamdulillah, bagi sekolah kita, kita tidak menerima atau kita tidak memohon maknanya. Bainana wa bainakum min hidin li akhar. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dapat kita bertemu di dalam majlis ini pagi-pagi ini di antara saudara-saudara daripada Kias sebagai tetamu kita dan juga warga Nuria yang terdiri daripada pelajar-pelajar dan tenaga-tenaga pengajar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insyaAllah akan menghubungkan tali silaturahim
saudara daripada tetamu yang dihormati ini, kita mengharapkan dapat memberikan. Sesi ta'aruf fasi dan pembahagian fasi yang dikendalikan oleh Al-Akh Muhammad Azam bin Ghazali selaku ketua KD pengisian dan fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Hafiza binti Ishaq, Jabatan Syariah Tahun 1, buka ni tahun 2. Ceramah motivasi pertama pada jam 10 pagi yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Mat Yusuf dan berakhir jam 12.30 hari. Memiliki apa yang ada di bumi dan begitu juga memiliki juga apa yang ada di langit. Untuk mereka itu menebus diri mereka daripada adab Allah, niscaya tidak akan diterima. Dan bagi mereka itu adab yang pedih tetap menunggu mereka kerana kufurnya, engkarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, di tempat yang berkat ini, di sekolah agama yang kenal di mata ini, syukur yang tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahuwataala. Bukan hanya kepada orang yang kafir ini sahaja, bahkan telah melanda penyakit ini kepada orang Islam. Baik, kita letaklah 2 bilion. Daripada 2 bilion ini, semua dunia ini, ataupun hak kita sebut di sini, kalau di Melaka ini, penduduk dia berapa? Hampir sejuta ini. Daripada Islam ni, kita kata mungkin 300 ribu atau 400 ribu. Daripada 400 ribu ini pula, berapa orang yang berminat untuk mempelajari kewajipan-kewajipan mereka dalam hidup sebagai seorang yang mempelajari dan mendalami tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Hal ini kita sebut kerana setiap orang Islam itu sebenarnya mereka telah yakin bahawasanya selain daripada dia tahu akan mati, dan dia yakin juga selepas mati ini adanya yaumul hisab. Dalam keadaan mereka mengetahui, tetapi apa yang kita lihat malam ini, berapa berat saja yang mengambil berat, yang ingin mengambil tahu, yang ingin mendalami tugas, peranan dan tanggungjawab mereka dalam hidup di dunia yang sementara. Baiklah, alhamdulillah, pada pagi ini dalam majlis umpama ini, majlis perbincangan dan majlis untuk kita mencari sesuatu yang terbaik untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita ini, jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita telah terpilih dalam banyak makhluk dia ini dari orang Islam, dan dalam kalangan Muslim itu pula orang yang mengambil jalan Ceramah motivasi kedua bermula pada jam 2.30 petang yang disampaikan oleh Encik Razak bin Hasan dan berakhir pada jam 4.45 petang. Salah tak bro? Salah tak bro? Kita baki. Apa dia? Siapa dia? Apakah niat dan terlambat kita datang ke program ini?
pertama bermula jam 5.30 petang dan berakhir jam 6.30 petang. Kedipnya sukar untuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Sesi riadah yang dikendalikan oleh Al-Akh Muhammad Rozi bin Siddiq. Marilah beramal, beramal kerana Allah, beramal kerana Allahu Akbar, beramal kerana siap.
Para peserta didenda dengan zikir Asma'ul Husna kerana lewat hadir ke Dewan mengikut masa yang ditetapkan. Hadirul Muhtadirul Muqaddirul Muakhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walirul Ta'alil Bartawahul Muntad. Pada jam 9 malam, sesi bengkel kedua bermula dan ia berakhir pada jam 11.30 malam. Sampai jumpa di sana.
jauhku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang maha pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cubaku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang maha sempurna, gedenya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hambamu yang hina ini? Ya Allah, kau maha pengampun. Di bayangan mentari, aku keapaan. Keesokan paginya, aktiviti dimulakan dengan qiyamul lail dan selesai daripada menunaikan salat subuh. Para peserta mendengar kuliah subuh yang disampaikan oleh Al-Akh Muhammad Nazri bin Hussein. Sesi riadhah yang dikendalikan oleh Al-Akh Muhammad Wakur Rizal bin Muhammad Rani. Hayya hayya ya rijal.
رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح عيش عزيزا أمر شهيدا عيش عزيزا أمر شهيدا ولا تبالي للعدو عيش عزيزا أمر شهيدا عيش عزيزا أمر شهيدا ولا تبالي للعدو ولا تبالي للعدو الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا بالجهاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا إله إلا الله يا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعده أنجز وعده ونصر عبده ونصر عبده وأعز جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده وله الملك وله الملك وله الحمد وله الحمد يحيي والميت يحيي والميت الميت ويحيي والميت ويحيي وهو حي لا يموت وهو حي لا يموت يده الحي يده الحي وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Sesi kebudayaan dimulakan dengan persembahan pelajar dan diakhiri dengan persembahan fasilitator. Yeah.
tasmiah penutup dirasmikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Nur selaku timbalan mudir madrasah. Untuk pengajuan Ustaz dan adik-adik sekalian, program yang kami ini adalah program yang berkembang yang melibatkan program bakti ilmiah yang ini sekarang ini dan program rawatan ilmiah yang akan kami adakan di Dakim, IKIM, BSKL dan Bina Negara. Dan insyaAllah pada besok paginya kami akan bertolak ke KL. Adik-adik yang dikasihi sekalian, sebenarnya terharulah juga kami nak tinggalkan adik-adik setelah dua hari kita bersama, dua hari kita berprogram, dua hari kita bermotivasi dan dua hari lah kita berseloka bersama dengan lorak-loraknya yang tidak dapat dipahami oleh adik-adik. Tetapi ada pun sinaran-sinaran yang tak kayu biunya sampai ke penutup bumi, supaya dengan cara itu penutup bumi ini akan sehat dan akan dapat menggunakan kayu matahari untuk kehidupan mereka. Dan saya rasa itulah itu mungkin peranan yang boleh dimainkan oleh abang-abang agak-agak daripada Kias yang datang pada hari ini. Mereka ibarat konsol yang datang untuk menyaring, menakut unsur-unsur yang tidak baik yang mungkin secara langsung ataupun tidak langsung masuk ke dalam pemikiran pada pajak orang dan lupi bermacam-macam kaedah dan cabaran. Tanpa zaman kita ini dan zaman apa yang dikenal zaman langit terbuka atas bawah kiri kanan unsur-unsur yang tidak baik boleh berlaku dan boleh masuk ke dalam pemikiran pada mana. Oleh kerana itulah, mudah-mudahan program ini akan memberi kesan yang besar kepada pemikiran, kepada kepribadian, kepada kesediaan itu majlis penyampaian hadiah untuk pemenang-pemenang bagi persembahan yang telah dijalankan sebenarnya. Seterusnya jahat bagi persembahan untuk muslimin dijemput kumpulan ketiga di persediaan wakil. Untuk seterusnya saya berhadir. Selepas selesai majlis menutup program motivasi, rombongan kami bertolak ke Bandar Hilir Melaka. Kawasan pertama yang kami lawati ialah Kota E Famosa. Tujuan yang sedang dinantikan penghulu seluruh alam. Apakah masih ada sanksi sedangkan kita punya bukti cinta yang lahir dari pancaran penghulu seluruh.
yang dinanti-nantikan penghulu seluruh alam. Apakah masih ada sanksi, sedangkan kita punya bukti cinta yang lahir dari pancaran penghulu seluruh alam. Lokasi kedua yang kami lawati ialah Bukit St. Paul. Di waktu alam merasakan larinya bertempiaran, hanya yang dinanti-nantikan penghulu seluruh alam. Di waktu alam merasakan larinya bertempiaran, lokasi ketiga yang kami lawati ialah Muzium Samudra. Beriman dan bertakwa, beramal.
nak pulih.